Iya. Soal sepeda tuh begini. Rokok? Ada. Mengantisipasi merebaknya virus corona terutama di Kabupaten Fakfak, maka pemerintah Kabupaten Fakfak sudah membuat himbauan, membuat instruksi dan membentuk satgas untuk penanganan percepatan penanggulangan COVID-19 ini. Dan sampai hari ini tanggal 24 Maret 2020 di Fakfak ada istilah ODP, orang dalam pemantauan, yaitu orang yang mempunyai gejala seperti ISPA, yaitu infeksi saluran pernafasan atas berupa batuk, pilek dan flu yang berasal dari wilayah terjangkit seperti di Indonesia maupun di luar negeri. Dan kita sampai saat ini mempunyai jumlah kasus ODP, bukan kasus ya, orang dalam pemantauan itu sebanyak 12 orang. Dan mereka kita sarankan, kita advise untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Isolasi sendiri. Namun kita sudah mencatat nomor HP dan alamat mereka kontak. Dan kita di Kabupaten Fakfak belum mempunyai kasus ataupun orang yang PDP atau pasien dalam pengawasan, karena memang sampai saat ini kita belum menemukan PDP tersebut. Untuk tingkatan sebuah kasus corona itu memerlukan pemeriksaan yang cukup banyak, yaitu dari ODP mungkin nanti dia menjadi PDP, tapi mudah-mudahan tidak. Nanti kalau kesehatan memburuk PDP tersebut, pasien dalam pengawasan itu, maka kita ambil sampel atau spesimen, yaitu berupa sampel darah dan usapan dari hidung dan juga dari tenggorokan, dan kita kirim ke Badan Litbang Kesehatan yang di Jakarta maupun di Jayapura. Terus kemarin Pak, untuk fasilitas sendiri Fakfak gimana? Ya, jadi selama ini fasilitas kami sudah mengerjakan surveilan pemantauan 16 orang yang kita laporkan ke Satgas Provinsi. Kalau kemarin 12, sekarang 16, berarti tambah 4 orang yang kita pantau ataupun dalam pemantauan yang datang dari daerah terjangkit dan mempunyai gejala. Totalnya 16 orang? 16 orang totalnya, dan sampai saat ini masih disarankan untuk tinggal di rumah dan isolasi mandiri. Namun ke depan kita akan siapkan tempat untuk isolasi yang khusus, artinya sebelum mereka masuk ataupun ke rumah maupun ke masyarakat, itu kita isolasi secara khusus oleh pemerintah begitu. Yang kami siapkan tadi hasil keputusan dari pemerintah, yaitu kita siapkan balai latihan kerja yang di Torea, kita siapkan menjadi klinik atau tempat untuk pemantauan ODP tadi. Untuk 16 orang ini ada di rumah, dirumahkan atau ada di diklat sebagai tempat? Ada di rumah masing-masing, di 16 masing-masing. Orang sampai saat ini. Ya. Dan masih ODP mandiri ya? Ya, ODP mandiri. Artinya, bukan ODP mandiri, artinya isolasi mandiri atau karantina mandiri atau beristirahat di rumah. Tidak keluar-keluar dari rumah. Ya, tidak keluar dari rumah, dan setiap hari kita pantau oleh petugas kesehatan di wilayah masing-masing. Setiap hari ini bertambahnya berapa, Pak? Ya, untuk hari ini tambah 4. Kemarin 12, sekarang 16 orang ODP, orang dalam pemantauan. Gejala infeksi saluran pernafasan atas seperti ISPA, seperti batuk, terus pilek, flu dan sebagainya. Dan kita curigai karena mereka berasal dari daerah terjangkit itu.
Waspada ya. Ada apa Benny? Bangga ya Bang, kan ke depan jalan-jalan.